back to my channel YouTube Bijaja. Jadi di video kali ini saya mau review masker. Ya, ini dia masker Miji kayak whitening herbal hair whitening mask ini. Nah, jadi saya tuh mau pakai masker ini. Nah, jadi guys, sekarang ini aku sudah cuci muka ya. Jadi mukaku nih alami tanpa make up apapun. So, lihat deh jerawatnya tuh kelihatan. Nah, jadi kalian pasti udah tahu ya kalau orang yang mau pakai masker itu diharuskan wajahnya itu bersih tanpa make up. So, ini mukaku tuh alami tanpa make up apapun. Oke, langsung aja ya. Halo guys. Nah, jadi guys, maskernya tuh kayak gini. Mingji Whitening Herbal Hair Whitening Mask. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat pijat getar ya untuk wajah. Jadi nanti makanya tinggal gini. Itu. Ini tuh fungsinya nanti habis pakai masker digini-giniin aja gitu. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja yuk. Yes. Oke, kita buka. Wow, isinya kayak gini guys. Wih, harum banget gila. Oh, isinya kayak gini guys. Neng, 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 neng. Isinya seperti ini guys. Airnya kosong. Isinya kayak gini, jadi topengnya tuh kayak gini. Lucu ya. Kayak gini guys. Oh, 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 sorry. Kayak gini guys. Jadi ini tuh ada lapisannya. Nanti ini lapisan ininya dibuang, bisa copot kayak gitu. Oke, okay, guys, kita lepas ya guys. Ininya ya guys. Jadi dia kayak gini, and kayak gini. Kayak gini guys, kita lepas guys. Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja yuk kita pakai. Jadi ini yang bagian halus-halus kayak gitu, ini taruh ditempelin ke wajah. Nah, ini dia. Nah, jadi aku udah pakai. So, ini maskernya tau gak sih? Ini tuh maskernya tuh lebar banget, besar banget. Jadi, kalau pas dipakai tuh kelebihan kayak gini. Guys, sekarang maskernya udah saya apply-kan ke wajah saya, and then aku mau tambahin pakai kayak alat buat pijit gitu, buat kayak ngencengin kulit gitu. Oke. Kalian tau gak sih, ini maskernya itu herbal banget guys, jadi baunya itu kayak rempah-rempah gitu. Baunya itu bener-bener kayak rempah-rempah ramuan jamu kayak gitu guys. Of course, karena di sini kan misalnya karena herbal, herbal itu kan pasti jamu gitu ya. Makanya ini baunya itu bener-bener jamu banget, bau-bau herbal gitu, masker jamu gitu. Dan ini tuh bagus banget buat kulit. Nah, jadi guys, kita coba pakai ini ya. Biasanya sih aku selalu pakai ini. Terus aku pakein kayak gini gitu berapa menit lah gitu. Pokoknya aku gini-giniin sampai merata dan habis itu udah aku biarin. Oke, sekarang kita biarin sampai di 20 menit ya. Oke. Nah, jadi guys, sekarang kan pemakaian aku udah 20 menit and then sekarang waktunya dilepas maskernya. Oke, guys, sekarang kita lepas. Wow. So, seperti biasa saranku kalau habis pakai, ini maskernya kan masih basah, kandungan airnya kan masih banyak. So, jangan dibuang, kita bisa dimanfaatkan buat kulit. Ya, buat kulit, leher, dan kaki. So, jangan dibuang karena ini penggunaan masker itu kan biasanya cuma dipakai 15 menit sampai 20 menit. So, ini dimanfaatkan lagi buat kulit.
Okay. Ini guys, ini hasilnya jadi glowing kan, lumayan lah ya. Lumayan jadi sedikit glowing gitu. Jadi bisa dibedakan antara tadi sebelum pakai masker dan after pakai masker. Nah, jadi kayak sedikit glowing. Oke okay, guys, bye bye. Oke okay, so guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye bye.